Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Sumedang Selatan mengakibatkan banjir bandang terjadi di Sungai Cihonje pada hari Rabu 4 Mei 2022 sore hari. Kabar banjir bandang dan tenggelamnya seorang anak di wilayah Desa Citengah dibenarkan oleh Supervisor Pusdapo BPBD Kabupaten Sumedang Ruli Surya. Untuk diketahui, di daerah tersebut terdapat beberapa destinasi wisata bahari air. Selain hawanya sejuk, alami juga airnya yang hangat bening membuat wisatawan sangat mengunjungi lokasi tersebut. Namun demikian, di lokasi ini setidaknya pernah terjadi banjir bandang beberapa kali jalan longsor jika hujan besar.